Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila matinya seseorang anak Adam itu, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, yakni harta yang diwakafkan, ilmu yang dimanfaatkannya, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Hadis riwayat Muslim. Sedekah jariah juga disebut sebagai wakaf. Wakaf agak unik berbanding sedekah, hadiah dan derma, kerana harta yang diwakafkan itu akan ditahan dan hanya manfaatnya digunakan. Berpegang kepada peribahasa Melayu, yang berat sama dipikul dan yang ringan sama dijinjing, Islamic Aid Malaysia tampil dalam memperkenalkan program kebajikan Al-Wakaf Lil Hayah ataupun Endowment for Life. Ia bertujuan untuk menggalakkan umat Islam bagi mengamalkan ibadah berwakaf. Wakaf merupakan salah satu cara ibadah atau cara menghampiri diri kepada Allah, yakni takarubillah, menerusi harta kekayaan diwakafkan untuk tujuan kebajikan. Al-Wakaf Lil Hayah merupakan satu skim wakaf kaki yang ditawarkan oleh Islamic Aid Malaysia dengan nilai RM50 sekaki persegi untuk dimiliki oleh umat Islam dan mewakafkan hartanah tersebut kepada Islamic Aid Malaysia dengan tujuan manfaatnya diberikan kepada anak-anak yatim dan miskin melalui pembinaan kompleks kediaman dan asrama anak-anak yatim dan miskin di negeri Kedah. Dengan Al-Wakaf Lil Hayah, berwakaf tidak hanya dikhususkan untuk individu tertentu yang mempunyai harta dan kemampuan keuangan sahaja. Malahan, sesiapa sahaja boleh melakukan ibadah wakaf dengan nilai serendah RM50 bagi memiliki satu kaki persegi hartanah wakaf melalui projek kebajikan Al-Wakaf Lil Hayah, anjuran Islamic Aid Malaysia. Melalui program Al-Wakaf Lil Hayah, sebuah kompleks anak-anak yatim dan miskin moden akan dibangunkan oleh Islamic Aid Malaysia bertempat di Kampung Jeragan, Mukim Temin, Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. Kompleks yang bakal dibina ini berkonsepkan wakaf dan ia merupakan kompleks anak-anak yatim dan miskin yang termoden dan bercirikan tempatan. Kompleks tiga tingkat yang melibatkan dua blok dengan empat unit kediaman kaki tangan itu mampu menampung seramai 200 anak-anak yatim dan miskin lelaki dan perempuan. Kompleks ini turut dilengkapi dengan kemudahan prasarana serba moden dan lengkap seperti perpustakaan, pejabat pentadbiran, dewan makan, bilik mesyuarat, bilik seminar, kemudahan komputer dan internet, surau, kemudahan riadah, serta kediaman kaki tangan. Pernah merasai kehidupan tanpa ibu dan ayah sejak kecil dan melalui kehidupan yang sukar tanpa sokongan kedua orang tua yang sepatutnya menjadi tempat bergantung, mendorong seorang ahli korporat mewakafkan tanahnya untuk pembinaan sebuah kompleks anak-anak yatim dan miskin. Tanah seluas 4 hektar itu terletak di Bukit Temin, Kampung Juragan, Chang Lun. Tanah tersebut diwakafkan kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Islamic Aid Malaysia IAM untuk tujuan itu. Lepas itu yang saya wakafkan tanah ini adalah semata-mata untuk memberikan balik kepada masyarakat. Yang saya fikir ini masyarakat kampung saya sendiri. Memang niat kita untuk setiap negeri kalau boleh kita nak bangunkan satu kompleks anak yatim dan suruhkan pada pihak negeri untuk takbir untuk jaga anak-anak yatim yang ada di Kedah. Kerana kita bukan kita nak manage rumah anak yatim, tidak. Kita hanya bina, sediakan prasarana dan kita serahkan pada mana-mana rumah anak yatim yang kita rasakan perlu. Upacara pecah tanah disempurnakan Ahli Parlimen Kubang Pasu yang juga Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Wira Muhammad Johari Baharu. Hari sama Adun Bukit Kayu Hitam, Datuk Ahmad Zaini Jafar. Anda prihatin dan ingin membuat amal jariah, boleh membeli tanah wakaf tersebut bagi mempercepatkan pembinaan kompleks berkenaan. Allah Subhanahu Wa Taala amat menggalakkan hamba-Nya, yakni umat Islam,
memperbanyakkan dan berlumba-lumba dalam mengerjakan ibadah sesuai dengan firman-Nya yang bermaksud, maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Surah Al-Baqarah ayat 148. Justru itu, rebutlah peluang keemasan ini untuk kita bersama-sama mengumpul bekalan dan saham akhirat kita melalui program Al-Waqaf Lil Hayah Mudah ini. Bersama kita mencurah kasih menyinari harapan mereka dengan menyertai program Al-Waqaf Lil Hayah dengan melayari laman sesawang www.wakaf.org.my. Berwakaflah melalui Al-Waqaf Lil Hayah untuk menjana saham akhirat.